Dua pelukis handal saling tantang pemirsa. Pelukis mana yang lebih hebat dan sudah dimulai di sana. Erika langsung memimpin Eva di belakang, masih mencoba Eva merebut posisi Erika. Erika masih mempertahankan posisinya, tidak bisa dibiarkan begitu saja pemirsa. Eva masih dan berhasil. Erika di belakang sekarang, Eva di depan. Apakah bisa direbut kembali oleh Erika? Kita lihat saja pemirsa. Berhasil dan Erika menang.